balik lagi ke Mexican Channel. Nah, hari ini Om Mike mau unboxing ini 2022 Matchbox. Kita punya dua model di sini, yang satu yang regulernya, satu lagi yang power grip yang ada dalam box. Kita langsung bongkar aja. Ini seri A 2022. Ini yang pertama. Oke, okay? Penasaran, saya enggak tahu ini udah masuk Indo apa belum, maksudnya digantungan. But I heard there's a lot of couple item yang cukup hot. Kita bongkar ya. Nah, ini satu box ini isinya 24 guys, 24 item. Isinya 24. Oke, kita mau lihat, langsung jabarin aja. Ada beberapa item yang double. Nah, si Matchbox ini memang selalu nih, apa jeleknya adalah ketika bongkar dari box kadang ada yang penyok-penyok. 24 box. Nah, Mike langsung bongkar aja ini, langsung kita bongkar ini power grab. Isinya 48. Dia ada di dalam satu box gede ini ada dua. Oh, ada dua. Oke. Okay. Ini ada juga kolektor yang ngumpulin ini ya, box ini. Jadi kita langsung bongkar aja. Kita buka satu ya guys. Nah, ini dia bisa dibuka nih. Kalau ditaruh di toko, di display misalnya kayak di Walmart atau toko-toko di luar, mereka tinggal breakdown ini aja. Tuh, jualannya begitu. Jadi ada tempat langsung di display. Keren ya. Oke. Kita mau bongkar juga ini, sebenarnya sama aja sih guys. Tapi sekalian deh. Alright, nah ini isinya 24, kita mau langsung bongkar yang pertama nih. Ini apa nih? Ada 15 Mazda MX-5 Miata. Di dalam satu box ini ada dua. Miatanya ada dua. Ini kita nggak crack ya, karena biasa aja sih sebenarnya. Ada 2 piece 2019 Audi TT RS Coupe. Oke. Okay. Kelihatan nggak di detailnya? Iya, kelihatan. Oke. Okay. Terus dia ada 2019 Volkswagen Beetle Convertible. Dia lucu sih. Tuh, mantap. Mantap, lucu-lucu. Terus dia ada 2 Jeep Gladiator. Oh, Jeep Gladiator ini yang di Hot Wheels juga warna hijau, bakal mau keluar lagi baru 2022. Oke, okay. So far semuanya ada dua sih. Ini 2018 Dodge Durango. Mantap guys. Wah, ini semuanya ada dua. Ini 1994 Mitsubishi 3000 GT, ada dua juga. Ini ada 95 Nissan Hard Body. Keren. Mantap ya. Nah, ini ada satu, ini kayaknya ulangan nih. Skidster. What's next? Ada Ice Cream King warna coklat. Keren. Ini ada International Star. Mobil lucu sih, kayak mobil bus gitu deh. Mobil airport. Ada Nissan NFN warna coklat. Terus ini ada dua, apa nih, Curtis Sport Car 1949. Oke, okay. Next kita punya 2016 Ford Interceptor Utility. Ini masih banyak yang cari, banyak ya teman-teman koleksi yang rescue. Nah, ini daging juga kalau di Indo. 2011 Mini Countryman. Cakep guys. Nah, ini Om Mike buka satu deh. Karena katanya juga udah black. Oke, okay. Kita lihat sini di tempat. Okay. Nah, ini ada boxing juga nih guys. Nah, ini yang boxnya. Taruh sini. Iya, ini. Tuh. Mantap. Lucu sih, lucu. Satu lagi deh kita bongkar ya, yang ini nih.
ini si Volkswagen Beetle nya. Nah ini keren juga. Katanya banyak yang nekuk kalau dari boxnya ini ya, si Matchbox. Kita lihat. Ini lucu guys. Tuh. Nah Omek cari power grab nya. So that's what they call it a power grab. Biar kelihatan ya. Alright, so banyak beberapa yang baru. Nah, buat teman-teman yang memang koleksinya di Matchbox, mungkin bisa kasih informasi juga buat Omek yang mungkin Matchbox di 2021 gimana sih menurut kalian? Apakah di 2022 mereka akan membuat sesuatu yang lebih dahsyat lagi? Jadi guys punya bocoran, punya informasi, boleh sharing di komen. Nanti kita bahas juga perbedaan ke depannya. Alright, so here we go. Kita udah bongkar satu power grab isi 24 sama yang regular. Thank you for watching. Jangan lupa like, share, subscribe, and comment. Salam gas omas. Peace.